Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Aisyah Lovers dan Ayu Tinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel Ting Ting TV. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya guys. Menemani aktivitas kalian tentunya, Ting Ting TV akan menyuguhkan info-info menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya ya dengan cara like, subscribe, dan komen tentunya. Dan tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baiklah, kabar terbaru di pagi ini datangnya dari si cantik Depok, Ayu Ting Ting ya. Di sini alhamdulillah Ayu Ting Ting sudah update kembali TikToknya. Di sini terlihat Ayu Ting Ting memainkan TikTok dari lagu Cemburu Mantanmu. Di sini terlihat Ayu Ting Ting nampak manja ya, dan kita melihatnya semakin gemes karena semakin cantik saja Ayu Ting Ting. Di sini terlihat ya bahwa Ayu Ting Ting biasanya bermain TikTok dengan Krisna Fahreji ya, namun kali ini Ayu Ting Ting mencoba untuk TikTok seorang diri. Namun lagu yang diputar adalah lagu dari single terbarunya, yakni Cemburu Mantanmu. Wah, di sini terlihat ya Ayu Ting Ting nampak so sweet ya. Ini yang membuat kita para fans daripada Ayu Ting Ting semakin kangen. Dan kangen kita sudah terobati ya, karena kemarin Ayu Ting Ting sudah mulai beraktivitas kembali tentunya di pertelevisian Indonesia ya, yakni acara Brownies kemarin. Di situ nampak terlihat Ayu Ting Ting menyanyikan beberapa lagu ya, dan nampaknya Ayu Ting Ting sangat energik. Tentunya ini yang membuat kita bahagia ya, karena yang kita tunggu-tunggu selama ini dan kangen kita sudah terobati tentunya ya, dengan melihat Ayu Ting Ting sudah berada di televisi. Dan raut wajah Ayu Ting Ting semakin memancar, karena dengan kehadiran Ayu Ting Ting, kita semua menjadi bahagia. Kita doakan saja semoga idola kita Ayu Ting Ting selalu diberikan kesehatan agar bisa menghibur kita setiap hari. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih. Wassalam.